Jadi audio people, sebelum kita test drive, kita juga harus ada proses kalibrasinya nih. Nanti untuk bagian kameranya, kita taruh di bagian kamera depan, kanan, kiri, dan juga bagian belakang. Langsung aja kita lihat untuk hasil dari kalibrasinya berikut ini. Langsung aja nih guys, di sini kita lagi test drive untuk pemasangan kamera 360 dari paketnya Nakamichi. Untuk head unitnya, di sini kita pakai head unit Android Nakamichi, ukurannya 9 inch dengan RAM 4/64. Tuh, cakep banget ya untuk kualitas gambarnya ini untuk bagian mundur. Jadi ketika nanti parkir mundur langsung muncul datanya. Ini untuk bagian depan. Nah, untuk sen juga bisa langsung ya. Nah, ini untuk bagian kirinya dan sini untuk bagian kanan. Jadi ini membantu banget untuk kalian melihat keadaan sekeliling mobilnya. Untuk kualitas gambarnya sudah QLED. Di sini juga lokasinya sudah support untuk kamera 360.